langsung teman-teman tuh, kalau kurang kita kasih lagi, tambahkan lagi tuh ya, kita aduk lagi. Jangan terlalu banyak memberi airnya, lebih baik kurang ya, kalau kurang kita tambah lagi. Kita aduk terus adonannya, garamnya biar merata. Kalau nggak suka asin, nggak mau asin, tambahkan aja gula seujung sendok aja. Nah, ini kita aduk terus ya, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Aduk rata. Sudah kalis ya, kalis. Minyak ya. Apinya menggunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar. Sekarang kita cek ya, kita balik. Nah, tuh karena pisangnya udah ini ya, udah matang ya, jadi harus dilihat-lihat, dicek. Ya, kalau pisang udah matang begini harus rajin ngeceknya.
cukup api sedang aja, jangan terlalu besar. Nah, kita lihat lagi ya. Tuh, kalau pisangnya udah matang, dia cepat sekali. Udah matang, gua angkat ya. Udah ibu angkat ya. Sekarang kita tiriskan. Selesai sudah. Di pagi hari ini goreng pisang kepoknya ya, kepok kuning. Nah, sangat simpel dan praktis sekali cara membuatnya, tidak memakan waktu lama. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman ibu semuanya. Selamat mencoba. Selanjutnya, di dalam kulkas ibu masih tersimpan sayuran ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, ini ibu akan membuat bakwan. Nah, semua ini sayuran sudah ibu bersihkan dan ibu potong-potong ya. Nah, bahan-bahannya terdiri dari ada wortel ya, ibu potong memanjang begini ya, seperti korek api ya, sesuai selera aja teman-teman. Nah, ini juga ada toge, ada engkol, ada daun bawang ya. Nah, ini semua untuk bahan membuat bakwan. Selanjutnya, teman-teman, ibu di sini memakai tepung bakwan yang praktis ya, simple ya. Nih, ibu memakai 2 karena sayurannya di sini agak banyak ya. Bisa juga kalau teman-teman ada terigu, nggak apa-apa pakai terigu, karena di sini ibu memakainya tepung sasa yang untuk bakwan yang simple aja. Sekarang ibu akan memasukkan sayurannya dulu ya. Nih, kita masukkan wortel, togenya. Baru daun bawang ya. Sekarang kita masukkan bumbu tepung untuk bakwannya ya. Ibu masukkan 1 aja dulu. Tambahkan air secukupnya. Kita aduk-aduk dulu. Sepertinya kurang ya. Ibu masukkan lagi. Ini pun secukupnya, jangan langsung ya.
masukkan lagi sisanya. Aduk ya sampai kalis. Sampai benar-benar kalis. Kalau beli tepung yang sudah jadi gini ya, instan, jangan dikasih lagi garam. Jangan lagi dikasih penyedap rasa ya, karena dia udah menyatu semuanya. Udah ada dalam kemasan itu. Nih ya, teman-teman, sudah kalis ya. Tuh. Nih ya. Sudah tercampur bumbu-bumbunya ya. Tuh. Selanjutnya kita cek ya, kita untuk balik. Sekarang kita cek ya. Kalau yang udah matang kita angkat. Selesai sudah bakwan sayurannya ya teman-teman. Ini sangat simpel dan praktis, bisa digunakan untuk sarapan di pagi hari ya, ataupun ngopi-ngopi. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman ibu semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.